presente. Esto lo lupa, wama ti ora opa, yen opa ngerteni bocah yang lagi udah mau lebaran ini ya. Sabtu udah Minggu, Senin, Selasa, wah Rabu lebaran nih, rame-ramenya jalan kayaknya. Siapa tahu ini ada info untuk teman-teman, wah sedulur-sedulur kabeh yang mau mudik ini, coba cek di radio. Iya. Pemirsa dan pendengar semua, saat ini saya berada di Terminal Pulau Gadung. Dari pantauan CCTV sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, lalu lintas merambat lancar. Baru saja saya berbincang-bincang dengan Bapak Salim bin Salim selaku wakil dari Kementerian Perhubungan Lahir dan Perhubungan Batin. Selama lebaran tahun ini telah dibuka trayek-trayek khusus agar terhindar dari macet. Nah, akhirnya akan saya bacakan jalur-jalur anti macet yang menurut Menteri Perhubungan Lahir dan Batin adalah solusi cerdas dalam rangkaian antisipasi mutan macet atau mudik tanpa macet. Sip, wah informasi untuk daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya ada 4 jalur trayek, yaitu 1 Semar Loyo. Semar Loyo. Melewati Semarang, Solo, Yogyakarta. 2 di Balang Sandal. Di Balang Sandal. Di Batang, Pemalang, Semarang dan Kendal. 3 Susumbodi untuk jalur Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Kartasura dan Delanggu. Dan 4 adalah Ban Pulang. Ban Pulang. Melewati Banjarnegara, Wonosobo dan Magelang. Para pemudik yang mengendarai sepeda motor diharap hati-hati, apalagi yang membawa anak dan istri, termasuk dilarang membawa anak dan istri tetangga. Ya jelas nih. Barat, Banyumas dan sekitarnya, Menteri Perhubungan Lahir Batin menawarkan jalur sebagai berikut. 1 Kutang Simbok, yang ini adalah jalur Kuningan, Tasikmalaya, Pangandaran, Sidarja, Maos, Budas, dan Karangjati. 2 adalah Banci Tirisi, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, dan Cilacap. 3 trayek Bekas Ciblek, trayek daerah Bekasi, Karawang, Subang, Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. 4 adalah Maling Susur, Malingping, Sukabumi, Sumedang, dan Kandang Haur. 5 adalah Bocah Tablongan. Ini adalah trayek lintas provinsi yang meliputi Bogor, Cicalengka, Kandang Haur, kemudian tembus jalur Purwodadi, Blora, dan Pekalongan. Demikian info jalur-jalur mudik yang diharapkan menjadi jalur mutan macet, mudik tanpa macet. Selamat mudik, semoga bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga akan mudik menempuh jalur-jalur tersebut sambil memberikan laporan keadaan di lapangan. Selamat berpuasa dan mohon maaf lahir dan batin. Saya Ramadan Siam Riyadi. Selamat sore. Ya, ini malah Dinas Perhubungan ini ya merut.